ibadah lagi sih? Harus amat. Sheila. Iya, Ma. Ayo, ibadah udah mulai. Gak boleh malas-malas begitu. Walaupun kemarin baru habis Natalan, ini kita mau sekolah minggu lagi. Ayo, ayo. Udah disiapin belum itu? Link YouTube-nya udah siap, yuk. Iya, Ma. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari Natal. Kita kemarin baru merayakan Natal, ya kan? Tetapi hari ini kita tetap beribadah, tetap sekolah Minggu dong, ya kan? Siapa yang tadi kayak Sheila? Tadi Sheila, aduh, malas-malasan, bete. Kok kenapa ibadah lagi sih? Kemarin baru habis ibadah sekolah Minggu, ada perayaan, terus habis gereja juga karena perayaan Natal, ibadah Natal ya. Tapi hari ini harus ke sekolah Minggu. Ya, tapi kita harus tetap ingat bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Dia sudah lahir ke dunia untuk kita. Jadi, jangan malas-malas. Jangan mager. Semangat. Ayo kita mau semangat sama-sama Lause di sini. Ya kan Lause ya? Yeah. Yeah. Bersama Lause Ivan di sini, Lause Penti, Lause Rico, Lause Noel, kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Yo, ayo adik-adik, yuk, berdiri semua ya. Kita bergembira ya. Masih dalam suasana Natal, kita menyanyikan memuji nama Tuhan. Kita sorga bergema dari Kidung Ceria nomor 54. Yuk semangat yuk, semangat. Yuk, ayo semua. Ya, kita sorga bergema. Kita sorga bergema. Kita sambung dengan lagu Puji Haleluya ya. Yuk semuanya tetap semangat ya. Masih berdiri semuanya yuk. Berdiri-berdiri kita pakai gerakan. Ikutin Lause Penti sama
atau seriko ya, punya gerakan, yuk. Thank you.
Rosa Johanna. Halo Rosa Iyo. Rosa Jo, lagi bikin apa? Iya ini Rosa sedang membuat family tree dari Rosa Johanna. Oh, bagus ini Rosa. Coba Rosa, kita tunjukin ke adik-adik di rumah. Pasti juga penasaran tuh. Nah, adik-adik di rumah, ini adalah family tree dari Rosa Johanna. Tentunya adik-adik sudah tahu kan ya, kalau family tree itu adalah silsilah atau garis keturunan. Nah, yang ini nih Rosa Johanna. Rosa itu punya orang tua, yaitu papa dan mama. Rosa juga punya kakek dan nenek. Yang ini, kakek dan nenek. Selain itu, Rosa itu juga punya kakak, punya adik juga. Dan sekarang, Rosa itu sudah punya suami dan punya dua anak. Nah, ini adalah family tree dari Rosa Johanna. Rosa Johanna, ngomongin tentang family tree atau silsilah keluarga atau garis keturunan, Tuhan Yesus juga punya silsilah keluarga. Seperti yang tertulis di Kitab Matius. Nah, adik-adik dan juga Rosa Jo, sebelum kita lihat silsilah keluarga dari Yesus, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi hari ini. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya boleh Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Rosa Johanna, tadi kita sudah sama-sama lihat ya silsilah keluarga dari Rosa Johanna. Nah, Rosa Satrio punya gambar juga silsilah keluarga dari Tuhan Yesus dari Kitab Matius. Rosa, bisa diceritakan tentang silsilah Tuhan Yesus ini? Adik-adik di rumah juga pasti ingin tahu, Rosa. Oke, Rosa. Adik-adik yang di rumah dan juga Rosa Johanna. Dari gambar ini kita bisa lihat nih. Di sini ada Bapak Boas. Nah, Bapak Boas ini punya anak namanya Obed. Obed ini kakek dari Daud. Nah, Rosa Johanna dan juga adik-adik di rumah pasti tahu kan siapa Daud itu? Pasti dong, Se. Daud itu kan Raja Israel yang sangat terkenal. Adik-adik di rumah juga pasti tahu loh. Dan Daud itu juga Raja yang disayang Tuhan karena dia adalah Raja yang taat kepada Tuhan. Kalau Raja Daud, Raja ya, berarti dia pasti punya mahkota ya, Rosa. Benar, Se. Iya, betul. Nah, adik-adik yang di rumah dan juga Rosa Johanna, setelah Raja Daud, masih ada 28 keturunan lagi sampai ke Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf ini kemudian bertunangan dengan Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini adalah orang tua dari Tuhan Yesus. Berarti benar ya, Se, kalau Tuhan Yesus yang lahir menjadi Juruselamat adalah keturunan Raja Daud. Iya, betul sekali. Rosa Johanna di rumah, Tuhan Yesus itu adalah keturunan dari Raja Daud. Sebentar dulu, Se. Tadi Rosa berbicara setelah Raja Daud itu ada 28 keturunan lagi. Kalau Rosa itu pastinya masa yang sangat panjang, bisa ratusan tahun lebih loh, Se. Nah, iya, betul Rosa Johanna. Tadi aja kita lihat ya, silsilah keluarga dari Rosa Johanna, dari bapak, ibu, dan sampai kakek nenek, cuma 4 keturunan. Benar, Se. Tadi Rosa hanya bisa buat 4 keturunan. Iya, ini ada 28. Betul. Rosa Johanna, dari sini kita tahu Rosa Johanna, Allah itu sungguh sangat berkuasa. Penyertaannya sangat nyata dari zaman ke zaman. Seperti itu Rosa Johanna. Berarti sesuai dengan cerita firman Tuhan bulan yang lalu juga, Se, tentang Ruth dan Naomi. Adik-adik pasti masih ingat. Hidup mereka susah loh, Se. Tapi Allah memelihara kehidupan mereka
untuk menjadi sumber kasih bagi dunia ini juga. Iya, betul loh, Sejona. Dari ceritanya Ruth dan Naomi ya, di bulan lalu. Benar, Se. Betul. Tapi, tidak cukup sampai situ aja loh, Sejona. Allah itu juga ternyata melibatkan manusia sebagai salah satu media untuk karyanya dia yang paling besar. Itu melalui tadi, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tapi kalau dipikir-pikir ya, Se, kok Tuhan Yesus itu mau lahir jadi manusia, bahkan mau menjadi juru selamat kepada kita, kenapa ya, Se? Jadi begini, Pastor Jawaran dan Kata Kiri Asik. Tuhan Yesus mau lahir sebagai manusia supaya dia bisa merasakan sebagai manusia, dan juga dia itu ingin dekat dengan manusia, sehingga dia juga mau mengorbankan dirinya menjadi juru selamat kita manusia. Wah, Allah kita itu Allah yang sungguh luar biasa ya, Se. Sehingga dia mau memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Allah itu sangat mengasihi manusia, sungguh luar biasa ya, Se. Betul, Se Joana. Tuhan Yesus sudah lahir dan Allah juga setia ke umatnya. Tapi dengan catatan juga ya, kita sebagai manusia juga harus taat loh, Se. Benar, Se. Nah, dari cerita firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk selalu setia menepati janji-janji kita. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Kira-kira ada nggak ya yang punya janji sama papa dan mama? Loh, saya yakin ada loh yang berjanji kalau bangun tidur itu selalu merapikan tempat tidur. Sama ada lagi nih, Ustaz Joana. Biasanya mereka itu anak-anak sekolah minggu nih, adik-adik kita di rumah, berjanji kalau main game harus tahu waktu, jadi nggak boleh lama-lama. Itu, Se. Iya. Dan ini ada satu lagi nih, loh, saya yakin kita kan setiap hari diberikan renungan harian sama loh, Se, nih. Nah, dia ada di rumah, ada nggak ya yang janji setiap hari akan membaca firman Tuhan atau renungan yang sudah loh, Se, kirim setiap harinya? Wah, pastinya masih banyak lagi janji-janji yang boleh dia dilakukan kepada orang tua. Iya, termasuk dari adik-adik kita yang kelas kecil tuh, Pastor Joana. Biasanya mereka habis main, janji akan beresin mainannya itu begitu selesai udah main. Benar, Se. Bagaimana dengan lo, Se? Ada nggak janji sama Tuhan? Oh, kalau lo Satrio, ada janji sama Tuhan Yesus. Kalau Satrio berjanji setiap hari membaca satu pasal di dalam Alkitab. Berarti benar ya, Se, firman Tuhan hari ini bukan buat hanya adik-adik di rumah loh, tapi buat kita semua juga, mengingatkan kita untuk selalu setia kepada janji-janji yang sudah kita buat, baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan. Betul. Sama ya, seperti janji Allah yang akan mengorbankan anaknya dan mengutus anaknya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Benar, Se. Nah, Pastor Joana dan adik-adik di rumah, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 5-6 dan dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan 25. Nah, adik-adik di rumah bisa membacanya bersama orang tua ya. Bagi adik-adik kecil boleh minta bantuan orang tua untuk bisa membacakannya. Nah, yang menjadi ayat hafalan kita hari ini itu terambil dari Matius 1 ayat 23. Nah, adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya sekarang. Kita ya, akan kita juga buka ya. Ya. Oke. Tadi dari Matius 1 ayat 23, Se. Oke, kita baca sama-sama ya. Masa gimana? Benar, Se. Yuk. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengadu dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kita akan menutup cerita firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kami juga boleh mendengar cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kembali hari ini mengingatkan kami, supaya kami boleh setia di dalam setiap janji-janji kami yang telah kami buat, baik kepada orang tua kami maupun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dan menguatkan kami untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia adalah Raja di atas segala Raja. Kita akan memberikan persembahan di kotak persembahan kita. Adik-adik sudah punya di rumah masing-masing kan ya. Atau kita bisa memberikan di dalam amplop dan menitipkannya kepada mama papa untuk dibawa ke gereja ya. Sambil kita menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 244, hatiku senang seperti hati kita yang senang memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan buat Tuhan. Berkatilah untuk boleh dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui gereja kami. Berkati juga Papa Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Lose Poppy. Hana, hari ini kalian sudah mendengarkan cerita tentang silsilah Tuhan Yesus. Sudah dengarkan dengan baik? Sudah ya? Nah, sekarang Lose Poppy mau tanya, apakah kalian tahu silsilah kalian? Apakah kalian tahu siapa nenek dan kakek kalian? Nama ayah ibu kalian, kemudian saudara-saudara kalian namanya sudah tahu? Kalau kalian belum tahu atau yang sudah tahu, kalian bisa membuat pohon keluarga. Seperti ini contohnya. Ya, kalian bisa tempelkan fotonya dari kakek nenek yang paling atas, kemudian papa, mama, bapak, ibu, kemudian kalian dan saudara-saudara kalian. Pohon keluarga ini bisa jadi hiasan di kamar kalian atau jadi seperti wallpaper. Cantik bukan? Nah, kalian selain mengenal wajah dari kakek nenek, ayah ibu, kalian juga harus mengenal sifat yang baik dari kakek nenek kalian. Kalian boleh tanya pada ayah dan ibu kalian, kalau kakek itu sifat baiknya apa yang diturunkan pada kalian, nenek sifat baik apa yang diturunkan pada kalian. Sifat yang diturunkan maksudnya diajarkan kepada kalian. Oke? Bisa? Iya. Nah, sifat yang baik itu kalian akan terus kembangkan jadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Siap jadi anak Tuhan yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa saja? Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk kita semua. Dia adalah terang dunia. Karena itu, biarlah kita juga menerangi dunia ini, kita senantiasa bisa dipakai Tuhan menjadi alatnya, menjadi berkat bagi semua orang. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita nyanyikan pujian Jump, Jump, Jump into the Light. Yuk, semuanya bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri ya, ikutin gerakan lose-lose di sini.
Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami yang sudah menyertai akan ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan, biarlah sekiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan tolong kami untuk kami senantiasa menjadi anak-anak yang taat, yang dapat melakukannya, dan kami bisa menjadi terang kasih Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Ya Bapa di surga, Tuhan sertai kami, tolong kami dalam masa liburan kami, dan biarlah kami semuanya bisa senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kami senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua, kami juga mau taat segala aturan pemerintah kami. Tuhan berkati akan pemerintah kami, dari pemerintah yang tertinggi, dari presiden sampai ke semua pelosok-pelosok daerah, Tuhan memberkati, dan kami senantiasa mau menjadi warga negara yang taat. Bapa di surga, berkati dan sertai juga akan orang tua kami, akan seluruh gereja-gereja-Mu, akan hamba-hamba Tuhan dimanapun berada dalam pelayanan. Biarlah sekiranya Tuhan memberkati agar Injil-Mu diberitakan di segala tempat. Terima kasih ya Bapa di surga, kami meserahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan biarlah sekiranya Tuhan senantiasa menolong kami, membentuk kami untuk senantiasa kami melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa. Ketemu minggu depan, tahun depan, tahun yang baru. God bless you.
kami saling mengasihi, karena Yesus telah memberi damai, kasih, sukacita, semua diberikannya bagi kita. Natal indah, Yesus beri damai yang kekal. Natal indah, Dia lahir buat manusia, datang untuk seisi dunia, juga keluarga kita semua. Oh Natal indah bagi kita. Terima kasih. Roma 12 ayat 1b, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Terima kasih. Doa mengucap syukur. Tuhan, terima kasih atas hari ini, atas berkatmu dalam hidupku yang tak berkesudahan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 12 ayat 1b, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Terima kasih.